Assalamualaikum, halo, selamat siang, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya ingin membuat video masakan ya. Ini ada telur di depan kita dan juga di sini ada sosis. Sosis ini saya beli seharga 1000 rupiah. Ini sosis so nice. Dan saya akan membuat telur orak arik dicampur dengan sosis. Dan untuk bumbunya sendiri ada masako di sini dengan rasa ayam dan juga ada kecap bango, dan tentu saya akan memasaknya seperti apa caranya. Tetap stay tune dan saksikan. Namun sebelumnya jangan lupa di klik like, di share, serta di subscribe. Oke kan, pertama-tama kita siapkan dulu wajan dengan minyak panas dan kita tuangkan minyak secukupnya, minyak goreng. Kemudian kita bisa masukkan sosisnya terlebih dahulu seperti ini. Kita goreng supaya garing. Kemudian setelah agak garing, kita bisa menuangkan telurnya. Lihat ya kan, kondisi rumah saya agak sedikit berantakan. Kita bisa aduk-aduk seperti ini. Kita akan lihat, kita akan kecilkan kompornya sedikit agar tidak terlalu panas. Kemudian setelah agak garing, kita bisa masukkan telurnya. Kita bisa aduk-aduk seperti ini. Oke, kita akan masukkan telurnya. Setelah itu kita akan masukkan bumbunya dan minyaknya seperti ini. Ini saya membuat percobaan membuat telur orak arik dengan sosis. Oke, kita akan tunggu beberapa saat hingga telurnya mengembang, kita bisa mengaduk-aduknya. Ini ya, ini saya beli ini dengan biaya cukup kurang lebih 5.000. Anda bisa membuat ini. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Ya, tergoreng. Maaf ya kan, kondisi lingkungan saya di perkampungan jadi terdengar orang yang ngomong, berbicara gitu. Anak-anak kecil sepertinya sedang lupian. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan, kita mengaduk terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan bumbunya, itu masako, ada ayam dan kecap bango. Saya lebih menyukai kecap bango karena rasanya enak untuk masakan. Oke, setelah itu kita akan masukkan masako rasa ayam. Ini saya beli harga 500 rupiah. Gimana dengan harga di kota Anda? Apakah sama dengan harga di kota saya? Yaitu 500 rupiah. Akan tulis di kolom komentar di bawah. Kita taburkan secukupnya dan kita bisa menuangkan kecap manis, kecap bango. Ini akan taburkan manis secukupnya, kemudian setelah itu kita aduk kembali. Oke, saya rasa cukup. Kita bisa mengaduk. Kita aduk saja seperti ini. Ini sepertinya dudukan bornya kurang batu, kayak mengganjal sedikit. Sudah saya ganti, kita aduk-aduk seperti ini. Aduk secara merata ya kan. Oke,
dinginkan selama beberapa menit, mungkin 2 menit. Oke, setelah itu kita bisa tuangkan ke dalam piring dan kita bisa memasak memakannya. Oke, mantap. Halo gan, inilah hasilnya. Telur orak-arik campur sosis dengan biaya Rp5.000 cukup untuk makan siang hari ini. Mantap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.